Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley. Hui. Oke teman-teman, jadi kita kali ini akan lanjutkan kembali game yaitu A Plague Tale Innocence. Jadi ini udah lama banget gue nggak mainin lagi. Jadi udah minggu lalu gue terakhir itu chapter kalau nggak salah 19 ya teman-teman ya. Jadi di sini gue akan melanjutkan kembali yaitu permainan si Amicia dan Hugo. Tapi di sini kita cenderung memakai Hugo karena di sini misi utama Hugo itu adalah menemukan Beatrice yaitu Finn Mother kalau nggak salah, Finn Mami. Jadi langsung aja kita memainkan game A Plague Tale Innocence ini. Go. Oke. Langsung salah mouse. Oke, langsung resam. Oke teman-teman, jadi di sini kemarin kita udah di mana nih? Ini kayak semacam di istana atau kastil gitu ya. Dan ini juga lihat lukanya Hugo tuh, lukanya Hugo udah ini banget ya. Apa namanya tuh banyak banget urat-urat sama apa gitu. Kayak berkerak gitulah. Jadi di sini kita menemukan sebuah apa ini? Ini apa sih? Ini pintu kah? Oh, bisa dibuka dong. Bisa dibuka. Ini ada botol. Jadi di sini kita cenderung nggak ngambil item-item kali ya teman-teman ya. Jadi item-item di sini mungkin si Hugo nggak ngambil item kali. Jadi langsung aja kita ke sini. Ada apa ini? Tuh kan ini sebenarnya kalau ada mode playnya kita pakai Amicia ini bisa diambil teman-teman ya. Tapi kita nggak pakai Amicia di sini. Di sini kita pakai Hugo. Kaget gua, baru juga main. Sabar, sabar. Ini game sedikit horor sih, tapi ya game-game tikus gini. Dan juga ini kita kemana lagi nih? Ini kemana sih? Ini kayak di kayak bangunan gitu ya. Nah, loh tuh kemana kita tuh? Nah. Nah, kalau Hugo ini ada lubang seperti ini kita bisa masuk. Bisa nggak? Ah, bisa. Oh no, ada people. Oh no 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 no. Nah, ini kemana kita ya? Sebentar, ini ada teka-tekinya nggak? Cuman dua kah? Oke, cuman dua. Jadi dia kayak sesuatu nyerok. Nah, kita ngikutin dia ke sini langsung nih. Nice sekali. Kelihatan nggak sama dia? Bisa pas gitu ya alur ya. Jadi pas dibalik, pas kita udah nggak dekat itu si Hugo itu bisa masuk. Jadi pas itu dia prajuritnya balik itu dia kayak ngangkat sebuah apa sih dia nih? Kayak ngangkat kayak tuas gitu ya. Jadi pintunya kebuka. Dan ini kita nggak ketahuan loh di sini loh tuh. Padahal iya, padahal ini ketahuan banget kan tuh lubang. Anak kecil masa nggak ketahuan segini? Kemana lagi nih kita? Kemana lagi nih? Ini kemana gua? So big. Where's mommy? Oh, kita ke atas kali ya. Sebentar. Unique. By breaking you, I clear your way. Kita ke way to the blood of the chosen one. Kita mau ke sana tapi lewat sini dulu kayaknya. Iya, kayaknya lewat sini dulu. Nah, kita ngikutin dia nih. Nah. Ikutin dia pelan-pelan aja. Jangan tergesa-gesa. Itu ada orang lagi di sana. Aduh. Nice, kita masuk sini. Nah, kan gak ketahuan. Hampir. Hampir loh. The distillate. Jadi gua nggak tahu nih. Jadi ngikutin dia langsung belok kiri. Nice sekali. Lewat sini. Ada orang apa enggak? Nice sekali.
ini kita kemana lagi? Ini gua nggak tahu jalannya. Ih, ada botol. Ih. Ada botol dong. Botolnya ini kalau disenggol dia ya bakal meduk. Bukan meduk sih, pecah. Jadi dia nanti ketahuan kita berada di mana tuh, botolnya pecah ketahuan. Jadi mending pelan-pelan di sini, dan ada penjaga, ada inquisitor di sini. Ngelihat nggak dia ya? Nggak ngelihat kali ya. Yuk 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 yuk. Body of the Grand Inquisitor is overwhelmed by the fight. I fear it will now attack his mind. Don't worry. The boy's blood will restore the power's equilibrium. Ini kemana gua? Ini kemana gua? Kita maju ke sana kah? Nggak mungkin ke sana kita. Oh, itu tuh 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 tuh. Itu ada kayak ini, nah kan, gue jadi deg-degan lagi kan, jadi nyelundup apa nyelundup gitu kan. Kita berusaha jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan kita ulang lagi, entah dari mana ketahuannya. Aduh, ini apa, ini apa ya, ke sana terus gue ke sini kah, ke sini kah, bener nggak ke sini nggak gue. Nah lo, ada orang. Nah lo, ada orang. No, ada orang, No. Yes. Nice, gak ketahuan dong. Nah, ini di sini gue ngapain ini? Ini ada botol. Kita kemana sih? Wih, dia balik ke belakang. Yuk, pelan-pelan, awas. Kita kemana ini? Kesini bener gak? Oke. Epis sanguis. It protects us all. Oke. Jadi di sini si Mas bapak-bapaknya ini, oh kan, balik ke sini, untung aja nggak gua maju. Jadi alurnya ini dia ngelihat ke sini untuk ngecek itu kayak karung-karung gitu kan. Terus ini kemana lagi nih? Nice, kita maju ke sini. Oh, langsung ke ketahuan dong. Jadi berarti jangan dekat-dekat teman-teman, jangan dekat-dekat. Jadi agak jauh sedikit deh. Ya, kita nunggu ini dulu nih. Jadi dia kayak narik sesuatu gitu. Dia balik nggak sih nih? Oh, kan balik kan? Nice. Yuk, kita maju lagi. Kita nggak bisa lari sih di sini, nggak bisa lama-lama teman-teman. Ini nih di sini nih ngeselin nih. Ntar kita bisa ke bawah jadinya. Astaga. Ketahuan lagi dong. Jadi dia pas nengok begini gitu nggak boleh lewat kita ya. Ngeselin, cuk, ngeselin. Ayo dong, buruan dong. Gue paling gedek tuh lewat situ doang tuh. Jadi belokannya tuh tipis banget dia. Nah, yuk. Nice, go. Jangan sampai ketahuan. Kita nyelinap. Ayo, diam, jangan sampai tahu ini. Tuh. Jadi mukanya dia itu arah ngelihat ke kanan dan ngelihat ke kiri. Nah, kan? Terus pas dia lihat kanan, kita langsung ke sana.
Yuk lihat kanan. Tapi di sini lihat dulu nih, tuh kan ada orang kan di sini kan. Tunggu dia balik. Ayo balik dong, balik. Nah. Yes. Yes, kita ke kiri, nggak mungkin ke kanan. Ini dia ngelihat nggak ya? And I'll be stuck here. We'll all meet again after this. The end of the bite. It's going to be quite a party. Ini dia ngelihat gua nggak di sini ya? Coba ya. Oh, nggak ngelihat dong. Ke sini. Kemana ini gua? Kemana lagi? Ntar dulu deh. Ini kan prajurit ini ada. Oh, dia madep sana untungnya. Coba madep sini. Kelar gua. Nah. Ini ada botol, kita lewat sini aja dan kemana lagi nih? Oh, kita naik, kita naik, kita naik. Yuk, 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 yuk. Kita naik, kita naik. Kita naik, mudah-mudahan nggak ada yang lihat ya. Kita naik terus ke bawah. Naik lagi. Ada penjaga dong. Ini ngapain nih? Oh iya ya. Smoke. Jadi ada asap dia bikin ngilangin si Hugo. Kan kecil karena ya. Nah, kita lewat sini kan kita harus ke sana tuh. Nah. Mana lagi? Ke sana. Yuk, yuk, yuk. Nice. Go, 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 go. Kita kesini dulu kali ya. Tunggu asap yang kedua. Baru kita bablas, Mamang. Mana ini? Dong. Nice. Go, 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 go. Nice sekali, nggak ketahuan dong. Ini kemana lagi gue ini? Kesini kah bener? Oh. Hampir loh, beneran deh. Hampir. Cengok gua, dia kayak ini barbar banget ya, sobat barbar tadi tuh kan. Buka pintu aja begitu kan. Tuh sobat barbar banget tuh. Untung aja gua ngerem, coba. Kalau nggak ngerem gua bablas kena itu. Dia jadi fokusnya itu ke depan, teman-teman, nggak ngelihat ke kanan. Dia cuma ada ngelihat pergerakan sedikit, ngedenger lah, bukan ngelihat, ngedenger pergerakan. Nah, ini gua kemana ini? Ini kemana ini? Bodoh amat. Secret, bodoh amat. Gua nggak ada waktu buat ngedengerin dia. Astaga. Kaget gue loh, kaget sumpah, kaget. Mami, where are you? Sabar Hugo, sabar. Kita nyari emak you ya, sabar ya. Kita nyari mama you dulu, mama kamu. Ini kemana ini gua? Kanan nggak bisa. Ke kiri pasti nggak mungkin ke kanan kita. Ini gerejanya gede banget loh. Iya kan gereja kan ya, tapi gue nggak tahu nih kayak tempat apa sih. Iya kali itulah pokoknya lah. Nah ini kita kemana ini? Nah lo, 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 nah lo. Bukan, bukan, bukan siapa-siapa, bukan, bukan, bukan. Gila dia ngeliat aja lo, gue di sini lo. Sebentar, ini gue mau ke sono no. No, 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 ada kayak kotak gitu kan. Nah, kita ke sini dulu. Oh, pop, 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 pop. Jangan kelebihan. Nah, pas dia balik, baru kita maju ke sono. Nice sekali. Nah. The text clearly mentions the ascension of a child. Ini ada siapa lagi? The great plague of Justinian. I knew it.
The Roman nobles isolated him from the people and worshipped him in secret. Maybe an ancestor of Hugo de Rune. Hugo de Rune. They're talking about me. Bodoh. Gua nggak ngelihat dan nggak mau tahu gua. Gua lewat sini bisa enggak? Bodoh amat. Tapi tak dulu ini. Yang itu balik lagi nggak ya? Yang itu balik lagi nggak tadi ya? Gue nggak tahu nih balik lagi nggak tadi. Kayaknya sih coba kita lihat ya, kita intip. Terus kita dengar stepnya. Oh balik lagi deh. Tuh lama-lama gede dia. Nah kan. Untung aja. Untung aja lu. Untung aja kita nggak langsung bablas kan. Jadi kalau langsung bablas ketahuan teman-teman. Yuk, kita ngikutin dia. Tapi jangan terlalu dekat. Ngikutin dia. Langsung belok kiri. Nice. By freeing the country from the fight, the Grand Inquisitor will gain the adoration of the people. Waduh, ini ada dua dong. Unprecedented political power. Archbishop Gautier's presence here says a lot. The Pope's court is worried. And so they should be. Wih, ada dia dong. Tadulu. Please jangan lihat. Yah. Salah aturan langsung masuk tadi tuh yang buku itu tuh. Salah. Jadi langsung tadi kita belok masuk ke meja gitu. Iya. Nah, kan dia ih, hampir. Jadi pas dia balik itu kita langsung bablas ke meja yang bolong di sana. Nah, kan dia nggak mungkin tahu dia nih. Nih kita kesini dulu aturan. Ngapain tadi gua mojok? On the cusp of the first threshold, devours the lost carrier, or walks beside the one who tames it, master or slave, order or chaos. How can we be sure? Coba kalau gua ngejauh, aduh ketahuan dong sama dia dong. Ntar dulu deh, tunggu dia dulu dan yang di sana ketahuan gak ya? Yuk. Please jangan lihat yang di sana, Yes. Beatrice de Rune's research texts are all coded. I give up. I have some good news. They finally moved her to the basement. So she's going to crack. What is it? Ketahuan dong itu dari berapa orang itu. Gila, udah susah banget di sini loh. Benar-benar udah susah di sini, udah susah. Beatrice de Rune's research texts are all coded. I give up. I have some good news. Yes. They finally moved her to the basement. So she's going to crack. What? Aduh. Hah? Ketahuan? Di mana itu? Oh, yang tadi balik lagi. Jadi ngelihat dia nih. Tuh, yang itu tuh, ketahuan yang itu. Aduh, suwe banget dah. Beatrice de Rune's research texts are all coded. Kita kesini dulu kali. I have some good news. Nah. Finally moved her to the basement. So she's going to crack. Minggir dulu ke sana. Mami. Ah? Mami. Tak dulu, Hugo, kita nungguin ini manusia ini dulu nih. Nah, kan? Yuk. Ngeliat nggak dia? Please jangan lihat dong, Nice kalian. Kita kesini. Di depan ada orang nggak? Nggak ada orang kah depan? Bodoh amat Hugo. Sebentar ini bocah kayak punya nyali dua kali ya, nyalinya banyak nih si Hugo ini kan. Ini ke sini bener nggak sih? Iya kan, ke sana nggak ada jalan. Ke sini nggak ada jalan, berarti kita ke bawah teman-teman. Jadi ke bawah ini terus kemana lagi gua?
Kemana ini? Kemana woi? Kemana woi? Ah, itu ada terang-terang. Apaan tuh terang-terang? Apa ini? Apa ini? The basement, they said. I have to keep going down. Kita ke sini nggak bisa. Batman, oh, gila, ada penjaga dong. F. Oh, kita ke sana. Coba dia ngeliat kita nggak kalau lewat sini? Ngeliat nggak sih dia? Coba ya. Oh ya benar. Grand Inquisitor. Apa yang terjadi? The Archbishop has arrived. Perfect. Ini siapa dah? Oh, ini yang ini yang dikejar apa? Yang dikejar Ami si Amicia dikejar sama dia nih. Jadi pasti Amicia itu dapat buku kan, yang buku yang kayak mawar-mawar gitu. Senior Gucci, I trust your journey went well. Now spare me your niceties. We grow tired of your little game, Vitalis. A game, Archbishop? Can a game change the future of the world? Listen to yourself. You have completely lost your mind. Budo. And all this is... If I may, it's important. Itu suntikan apa ya? The blood of Hugo de Rouge. Have you tested it? Yes, alas, Monsignor. Mau di tester dong, itu suntikannya mau di tester. Already, but it seems something in his blood has slowed the process. The macula is still in its original state. The macula is still, no matter. If the books are correct, my blood and his will be bound. When he reaches the next threshold, I shall reach it with him. Jadi kalau main game seperti ini harus nunggu-nunggu ya movie-nya seperti ini kan, jadi tuh kan tangannya udah banyak banget suntikan, tangannya, tangan gua aja bersih bro, nggak ada suntikan sama sekali. That's enough, you play the martyr, but allow me to tell you the truth. You are a vile heretic driven mad by power. No, the Pope considers you a threat. Vitalis Benevent, you are to be excommunicated. Jadi ketuanya dia nih. One can excommunicate a man, Archbishop, but not a saint. Your Inquisition is over. Meaning that a new era commences. One where puppets such as yourself will kneel and beg me to save them. Wah, ini prajurit ini. Ini prajurit yang dibenci sama Amicia. Prajurit ini namanya Nicholas kalau nggak salah namanya. Gua ingat-ingat gua Nicholas. Go and see whether Beatrice Doreen has regained consciousness. Go and see. Pergi dan lihat ke tempat Beatrice. Pergi dan lihat. Oh, si Nicholas mau ke tempat Beatrice. Kita ngikutin. Why does she keep resisting like that? Fix, kita ngikutin dia. We have the same goal. Yo. Both fight the plague. Only our methods differ. The daughter is making the same error. Stupid. Attention! Huh? Wait. Nothing. Dia kemana itu? Oh, dia kesana. At ease. Ad ignem. Misi ya? Misi. You saw the Grand Inquisitor? Yes. The blood of the carrier flows through his veins. Bodo. The conjuration will take place. Bodo. Yeah. The end of the plague is nigh. Indeed. Kita kemana ini? But do not lower your guard. Ih, untung aja dia minggir. Coba kalau nggak minggir, kita nggak bisa lewat dong. Udah. Nice sekali. Udah kan kita bisa lewat kan? Yuk. Dadah kalian semua, dadah. Kita mau lewat sana. Kita mau ke sini. Nah, lo dia kemana ini? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Woi. Kemana tadi dia? Ke sini kan tadi dia ya? Oh, tuh dia, tuh.
Itu dia tuh, Itu dia di sana tuh. Garden. The sky. Aduh. The sky. Di sana ada quartz. Nah, itu dia tuh. Dia mau kemana tuh? Itu Nicholasnya bukan sih? Nah, lo. Congratulations on capturing the child. We've been after him for weeks. Oh, itu Nicholasnya. He simply turns up here asking to see his mother. Yeah, yeah. Seems he has a sense of humor that he won't be keeping for long. Terus kita kemana ini? I have to go and see his mother myself. Oh, yeah, yeah, yeah. What's he going to do with her? Kita kesini. Ih, ada dia dong. Waduh, dia muter lagi. Oh, sampai sini doang. Iya, iya, iya. Tadi lu dia kemana? Oh, kesana tuh, kesana. Yuk, yuk. Belok, please. Ya, di situ doang dong. Berarti kita masuk dong. Itu ada penjaga ngelihat kita nggak? Itu ada penjaga ngeliat kita nggak ya? Itu dia madep, oh madep sana, aman lah. Nah, yang di sini sampai sini dan yang di sana ketahuan kita. Oh, kita lewat belakang berarti. Yuk, yuk. Kita berarti lewat sini. Iya, benar sekali lewat sini. Berarti tunggu dia balik ke sana lagi dan kita ke sana tuh, tuh ke sana. Jadi tegang banget gue main ginian ya. Yuk kita ke sana. Ada sebentar, nggak mungkin nggak ada prajurit, pasti ada prajurit. Tuh kan ada prajurit kan? Itu kosong, berarti kita ke sana masuknya dong. Yuk, kita kesini. Mungkin nggak ketahuan ya, mungkin. Yuk, langsung kita maju jalan. Jeng, nice. Kita masuk ke sini kayaknya sih. Wih, Nicholasnya nungguin dong. Nicholasnya tuh nungguin kita, jadi temanya udah dipasang, jadi. Kalau Hugo-nya belum sampai sini, Nicholas-nya nggak akan jalan. Jadi alurnya kayak gitu di in-game-nya. Dan ini kita kemana ini? Dia nutup pintu lagi. Ada bolongan nggak di situ? Nggak bisa. Kita nggak mungkin lewat situ. Kita lewat sini pasti. Apa ini? Aduh, apa ini? As I was telling you. This god was devoured, but not completely. Untung gak ketahuan loh. Bones were cut up and taken away by the rats. For what purpose? Terus? To incorporate them into that material we find everywhere. Itu apaan ya? Yang di tengah. They use our dead to build their nests. Precisely. And if we do nothing. At the rate the dead are accumulating, the nests will eventually join together to form one giant nest. It's just a ini jadi yang di tengah itu kayak manusia so gitu ya, jadi kayak manusia-manusia manusia ini. Apa sih manusia bedah gitu, lagi di bedah. Pokoknya intinya itu kita harus ngikutin Nicholas dan ini ada penjaga. Nah. Ini yang gue gedek nih, kalau kita lewat situ nggak mungkin lewat depan. Kalau lewat turun nggak mungkin ketahuan nih sama yang atas sama yang bawah. Tapi kalau kita lewat kanan nggak mungkin nggak bisa. Nggak mungkin bisa sih kalau lewat kanan. Dan juga kita sekarang harus lewat kiri, teman-teman. Dan lewat kirinya itu lewat atas nggak mungkin. Oh, lewat bawah. Mungkin kali ya. Lewat bawah mungkin. Coba ketahuan nggak? Misi ya. Jangan lihat ya, please. Jangan lihat, gue mau lewat doang. Oh, nggak ngeliat. Please, jangan lihat.
Dia kan pada fokus ke sana tuh. Oh, pantesan ada tembok. Coba kalau ini kebuka temboknya. Jadi kayak ada space gitu kan, ini tembok. Ini kayak bolongan gitu sama kayu. Pasti ketahuan sih Hugo. Oke, jadi kita sampai di mana nih? Gue masih bingung jalannya nih. Ih. Apaan tuh? Kok ketahuan? Oh, kita nggak boleh cepat-cepat. Coba kita ke sini. Nah, loh, apaan nih? Ini apa lagi nih? Ini ke kanan apa ke kiri nih? Coba ke kiri. Ke kiri. Bisa. Kalau ke kanan bisa nggak? Coba kita cek-cek dulu kan, jadi daripada penasaran. Ke kanan. Nggak mungkin, dia madepnya ke sini. Pasti ngelihat kita. Kita lewat kiri. Jadi usaha ini tuh penjaga-penjaga kayak begini jangan ngelihat ke arah kita. Nah, kan di sini kosong nih. Nah. Apa ini? Tell me. Your new rats here. Seeing as we have to transport them. There's nothing to fear from them. Meticulous crossbreeding and a little alchemy has tempered their instincts. Okay. Why can't I hear you like the others? A radical change of diet. Good. Tikus putih, tikus putih, tikus hitam. Apa bedanya nih? Gue nggak tahu deh. Coba kita kesini kali. Kita ke mana ini? Oh, kita ke bolongan sana. Hey kid. Hah? Help me. Help me. Ed dah. Kok? Hey. Die quiet. Aduh. Aduh, 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 aduh. Oh. Ini dia nggak ngelihat kita kan ya? Jadi dia pas dipanggil itu ketawa nama penjaganya, jadi kayak ada sensor gitu kan, sensor. Kita kemana sih ini? Ke sini kan bener? Ke atas nggak mungkin. Coba ke sini. Sini masuk. Wih. Savor this respite. Your death is not an end, for your blood shall nourish a new race of angels. Kaget gua. They shall be your children. Ini apa ini? Your pride. It's horrible. Ini apa ini? Di bawahnya ada tikus. Tikus putih apa hitam sih ini? Putih ya, putih semua. Ini putih. Ini putih juga, tapi nggak tahu buat apa ini. Mereka ini di sini. Ini apa sih? Oh, darahnya. Oh iya, darahnya. Darahnya jadi itu, jadi di tangannya diginiin terus di kayak jangan dilihat deh. Ngeri gua. Ini terus kita kemana ini? Ini kemana ini? Kemana ini? Stop dulu deh, udah mulai geli gua. Teman-teman, stop dulu deh ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini, yaitu Game of Black Tail Innocent. Jadi di sini kita sudah memainkan sebuah karakter yaitu namanya Hugo. Dan Hugo ini adalah misi utamanya itu adalah mencari si Beatrice atau ibunya yang berada di basement atau di bawah tanah lah ya. Dan di sini kita disuruh mengikuti si Nicholas, teman-teman. Jadi si Nicholas ini disuruh oleh si ketua inquisitor tadi untuk menemui si Beatrice, untuk melihat si Beatrice apakah masih hidup apa enggak, kalau nggak salah ya tadi ceritanya. Cukup teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Gimana jika kalian suka video kali ini, silahkan like, komen, dan share teman-teman, bagian ke teman-teman semua. Ini adalah gameplay gua memainkan game A Plague Tale Innocence. Jadi cukup sekian, terima kasih. Jika kalian suka video kali ini, silahkan subscribe juga untuk dukung terus channel ini untuk upload video-video menarik lainnya. Bro, jadi di next video kita akan melanjutkan kembali game A Plague Tale Innocence. Dadah, see you in the next video. Dadah. Thank you.